Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Marilah kita bersyukur pada Allah masih diberikan nikmat untuk menyambung kehidupan dan menemui Ramadan Al-Mubarak. Dan kali ini kita berada di hari-hari yang sangat penting untuk kita lazimi amal yang baik, terutamanya di 10 malam terakhir. Kita teruskan 30 hari 30 hayat dalam usaha untuk mentadabur, memahami, meneliti Al-Quran dalam usaha kerajaan negeri dan juga TV Hijrah dan semua yang bersama-sama untuk kita menghidupkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Masih bersama dengan Dr. Fakhrul Razi dan juga Saudara Qawi. Kali ini kita akan melihat surah Ibrahim ayat ke-24 dan ayat ke-25. Dipersilakan Saudara Qawi untuk memperdengarkan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Terima kasih Saudara Qawi atas bacaan beliau sebentar tadi yang saya kira memberikan banyak pengertian yang besar dan apa erti kalimah yang baik itu. Apa maksud kalimah yang baik itu? Adakah cuma kata-kata yang baik? Ataupun ada maksud yang lebih mendalam berkenaan dengan kalimah yang baik yang saya rasa lebih besar daripada pengertian lazim ataupun pengertian literal yang biasanya kita faham tentang perkataan yang baik, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Kita ni kan 10 Ramadan terakhir kan. Jadi akhirnya maksudnya kita kena tahu. Fokus akhir kita dalam ibadah kita bulan Ramadan ini, kita panggil maraton terakhir ni, kita nak ke mana? Maksudnya di sinilah signifikannya surah Ibrahim ayat 25 dan ayat 24 dan 25 ini. Maknanya bahawa apa saja kerja buat ibadah kita dalam bulan Ramadan ini sebenarnya ibarat untuk menanam benih. Yang mana benih itu akan menumbuhkan kalimah yang baik. Maksud kalimah yang baik itu adalah merujuk kepada baiknya Allah dan merujuk kepada baiknya Nabi SAW dan merujuk kepada maknanya sifat baik Nabi itu, adabiah Muhammadiyah itu menerpa kepada kita sehingga kita ini juga masih sentiasa berkata-kata baik dan orang tidak akan berasa kecil hati, kecewa dan terguris daripada perkataan kita dan perbuatan kita. Maka kalimah yang baik inilah yang disebut sebagai kalimah tauhid. Dan itulah yang disebutkan sebagai natijah daripada ketauhidan. Dan Allah Ta'ala memberi perumpamaan. Dan bila Allah bagi perumpamaan ini, Datuk Seri, dia adalah perumpamaan yang mesti yang terbaik. Perumpamaan yang terbaik iaitu diibaratkan sebagai pokok ada 4 ciri. Pertama, pokok itu pokok yang baik. Maknanya sering diharapkan semua orang di sekelilingnya. Kemudian yang kedua, baiknya itu bukan sekadar pokok itu baik, maka kedudukannya juga sabitun, maknanya akarnya terpasak ke tanah sehingga tidak akan bergoyah lagi. Dan cabang-cabangnya pula ke langit. Bermaksud dia sentiasa maknanya menginginkan pada memahamkan kesempurnaan, ketinggian, motivasi. Okay, dan yang keempat, sentiasa memberikan kebaikan kepada orang di sekitarnya. Maka itulah ibaratnya natijah bagi mereka yang bertauhid. Tidak akan ada lagi yang mengganggu gugat pegangan dalamannya. Dan keberadaannya sentiasa menjadi asbab kebaikan kepada semua manusia. Dan semua manusia mengharapkan kebaikan daripadanya. Dan itulah natijah terakhir yang kita sama-sama cuba dapatkan sempena dengan bulan Ramadan ini. Dan perkara itu sebenarnya adalah merujuk kepada memahamkan kepada kita, Datuk Seri, tauhid itu proses. Tidak ada orang yang tanam biji benih terus-terus tumbuh, tak ada. Maka dia kena dijaga, dipelihara sehingga ia membesar dan sebagainya. Maka proses itulah yang perlu untuk kita cermati. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini sebagai mungkin permulaan okay, dalam siri yang lebih baik lagi dalam kita menjaga pohon ketauhidan yang Allah Ta'ala sifatkan sebagai kalimah tayyibah ataupun kalimah yang baik. La ilaha illallah.
Daripada segi ayat, adakah ayat-ayat ini terdiri daripada ayat makkiyah Ustaz ataupun dalam ayat madiniyah? Kalau ikut cirinya, ia adalah ciri ayat makkiyah kerana ia fokus kepada ketauhidan. Cumanya kita kena lihat juga ia berada dalam surah Ibrahim dan surah Ibrahim juga termasuk dalam kategori surah makkiyah. Maka ayat ini paksinya makkiyah iaitu ketauhidan memberi kita kata clue kehadapan akan madaniyah iaitu adabiyah dan perwatakan yang baik. Maka kita kena cermat. Nanti bila habis Ramadan ni, tidak ada yang terasa hati dan berasa sengsara dengan adanya kita di muka bumi ini. Kurang lebih begitulah. Menarik sebab ada dua aspek. Sama ada aspek kalau kita faham literal, mungkin ia seperti aspek sosial. Hubungan kemanusiaan, cara kita bicara. Tetapi bila Ustaz terangkan tadi, sangat tegar aspek tauhidnya. Sebab itu saya tanyakan, biasanya ayat-ayat makkiyah ini memang ayat-ayat yang menjurus kepada ketauhidan, mengenal Allah. Dan juga menguji keimanan kita ataupun memberikan panduan kepada keimanan kita. Ya benar. Dan ayat makkiyah ni juga banyak mencabar keakalan. Pertama nak memahami macam mana metafora konsep pohon yang baik itu. Okey, di situ ada ilmu akidah, di situ ada ilmu fiqh, di situ juga ada ilmu tasawuf yang kita perlu pelajari. Datuk Seri. Kemudian akhir sekali yang paling best, la'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan mereka itu saling beringat-ingat. Maknanya kena saling memperingatkan dan siri ini adalah antara perkara ke arah untuk la'allana, mana la'allahum, mana mudah-mudahan kita saling memperingat-ingatkan di antara satu sama lain. Masya Allah, alhamdulillah, satu penjelasan yang sangat mendalam dan menyentuh kita. Semoga ia akan mengajak kita untuk memahami, mencari tuan-tuan guru, mencari guru. Ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi begitu banyak makna dan rahsia yang akan memandu kehidupan kita supaya kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Insya Allah. Terima kasih Dr. Fakhrul Razi. Alhamdulillah kita dapat mendadabur ayat ini sebentar tadi. Dan esok jumpa lagi untuk surah dan juga ayat seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.